Guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku mau mengreview lockhouse yang baru buatan kalian. Maksudnya renovasi gitu ya. Jadi kan lockhouse ini buat mamaku. Mamaku itu besok datang. Jadi kalau mamaku sama adik-adikku sama papaku itu datang, nanti tau-taunya gak bagus lockhouse-nya gimana? Jadi sekarang kita review dulu ya. BTW, Reset Tamaki, kamu jangan parah aja dong. Udah sering Reset Tamaki. Yaudah kalau gitu, karena sekarang kan aku sama Mila, jadi aku mau naik ini. Mila, Milanya kita carry kayak tadi. Nah, okay. Sekarang kita ke loghouse-nya, tapi aku mau ini aja. Bentar. Kita ini dulu, ini belum aku iniin. Nah, wisata, bukan wisata loghouse. Tapi edit logos by DJSB. Aku nggak tahu dia punya YT atau enggak. Kayaknya emang enggak. Okay. Kalau sudah begini, mari kita ke logos aja ya. Kamu Mama Marhens aja ya. Oh iya, nama Mila yang belum diganti, guys. Nah, langsung jadi 24 tuh. Okay, jadi kita akan mengreview. Nah, jadi di sini itu ada buat pembakaran gitu, guys. Ayo, Mila jalan sendiri ya. Mila tunggu sini aja ya. Ini itu buat berkemah ya. Ini buat berkemah. Terus itu ada sepeda juga. Jadi mau kemana-kemana. Jadi kan Mila mudik pas banget gitu di tempatnya kayu-kayu. Ini lantainya juga diubah. Terus ada pagar sekarang. Nah, di sini sekarang itu ada kursi ya, ada teras. Kita masuk, dan pas masuk itu di sini ada ruang tamu. Tamu itu di sini. Nah, terus kita masuk. Dan di sini ada permainan apa namanya, biliar ya kalau enggak salah. Terus ini itu ruang makan ya, kayaknya nggak didekor deh kalau yang bagian mau makan, kecuali dapurnya. Terus ada galon juga. Aku masih heran ya, maksudnya masih bingung gimana cara bikin balonnya ya, yang galon bukan balon. Terus di sini itu ada kayak panahan gitu ya atau apalah. Di sini tuh kayaknya buat meeting deh, guys. Aku juga kurang tahu ini yang ngedekornya. Dan menurut aku ini sih bagus ya. Bagus banget, malah aku tuh kayak males gitu bikinnya kayak gini mah. Ini ada papan, itu papannya ada dua. Nah, terus di sini seperti biasa ya, ada ruang keluarga. Ini ada ruang makan, ruang keluarga, ruang meeting, ruang teras sama ruang tamu. Banyak banget dah. Terus di sini dia tambahin kayak ginian. Exchange seat apa? Oh ini. Nah iya, di sini juga dia tambahin TV, guys. Kalau gitu langsung aja kita naik ke atas. Di atas juga didekor loh, bukan bawah doang ya. Oh iya, itu lantainya juga didekor. Terus di bawah tangga itu tuh, itu didekor. Tambahin ini, tambahin apa ini namanya? Tambahin spray. Nah, sekarang kita ke lantai yang kedua atau bagian yang paling atas. Coba aja ya, guys, di update terbaru nanti ada loghouse. Maksudnya balkon loghouse. Nah, jadi di sini itu dia tambahin buat permainan-permainan kayak gini. Oh iya, buatin Islam lo. Aku mau nanya nih, kayak gini-gini itu judi enggak sih? Nanya doang ya. Terus di sini itu ada lampu-lampu gitu. Lampunya ada dua. Itu bukan dari sononya kan? Atau dari sononya ya, kayaknya mah dari sononya deh. Aku kan jarang lihat apa ya loghouse detail-detailnya. Sini kita masuk, ada pintu lagi, guys. Jadi ini dia kamarnya. Tuh, jadi di kamarnya juga ada tempat buat duduk, buat nonton TV. Tapi kalau yang tempat duduk ini tuh ngadep ke sono loh. Anehnya. Entah gimana cara duduk. Nah, ini bisa dibuka juga laci, seperti laci biasanya. Ini tempat duduk ini kayaknya nggak didekor ya. Cuman lantainya kita ini tuh didekor. Cuman kalau yang ini tuh nggak didekor. Cuman sebelah sininya aja. Kalau ini meja belajar atau meja rias ya, meja rias. Di sini ditambahin toilet, kloset, kloset. Kloset.
Terus ini tuh ada tanaman-tanaman, guys. Tanamannya bagus tuh, gimana tuh cara buat kayak gitu? Itu yang bikin aku susah, mikir mulu aku. Ini gimana ya, kok nggak bisa dibuka? Oh, bukan dari Sakura, dia bikin sendiri ya. Nah, ini jadi ada berapa kasur ya? 1, 2, 3. Ini kan awalnya kasurnya nggak rapet kan? Mungkin dia rapetin. Ada gambar dino, terus ada jendelanya juga. Nah, sekarang kita naik. Ini tuh buat Mila atau buat cucu, buat siapa lagi, kakak lagi, kakakku, anaknya kakakku gitu. Nanti oi. Ya, oke guys. Jadi di depan juga ada teras, itu teras kata. Di depan tuh ada jeruk mandarin. Oke, kalau gitu jangan lupa di like, comment, share, and subscribe.